ramai yang kata dah ambil insulin bertahun-tahun pun bacaan gula masih tak stabil, kencing manis masih belum terkawal. Masalahnya, you all follow tak rahsia-rahsia dan juga peraturan-peraturan dalam penggunaan dan juga pengambilan insulin macam yang nurse ni bagi tahu? Jangan injection di tempat yang sama. Ini adalah carta yang kita boleh gunakan sebagai contoh untuk injection di perut. Okey, kita perlukan rotation of injection site. Okey, dalam kat perut ni akan ada bonjolan keluar atau bonjolan ke dalam macam ni. So, kalau kita cucuk antara bonjolan keluar tu ataupun bonjolan ke dalam seperti ni, dia akan sebabkan penyerapan insulin tu tak menyerap dengan baik. Dua jari atas, dua jari kanan, dua jari kiri dan dua jari bawah ini pangkah. Jangan injection di sini. Tapi kalau kanan, kiri, atas, bawah tak ada masalah, cara rotation. Kalau kita dah injection merah, nanti next injection kita boleh guna yang biru. Next injection kita boleh warna hijau dan kita rotate. Ke atas, ke bawah, ke tepi tak ada masalah. Yang kedua, cucuk 90 darjah ke skin. Cucuk, tekan sampai habis bunyi klik. Klik, habis. Okey, kita kira 1, 2, 10. Bila kita tengok dekat hujung ni, dekat pen, memang tak ada apa-apa lebihan insulin yang keluar. Sebab tu kita kena kiraan 1 hingga 10 selepas injection. Apa akan jadi kalau kita tak ada kiraan 1 hingga 10? Ada lebihan insulin yang tertinggal sekiranya kita tak kira 1 hingga 10. Yang ketiga, insulin pen yang sedang dipakai, kita kena simpan bersama kita. Room temperature. Boleh simpan ke atas meja. Kalau kurang daripada 4 jam, tak ada masalah. Kita boleh bawa pen masuk dalam handbag atau dalam poket. Tapi kalau lebih 4 jam, dinasihatkan untuk guna cooler bag. Kalau bayi kapal terbang, dinasihatkan satu, bawa surat yang mengatakan kita ada penyakit berikut. Untuk menyatakan dekat pramugari yang kita perlu pertolongan dia untuk simpan insulin yang belum dipakai di dalam peti sejuk dekat dalam flight. Mula-mula kita letak dalam beg plastik yang kedap udara. Kita boleh bagi nak letak nama kita kat situ. Kita boleh bagi kat pramugari. Dia akan tolong simpankan kat dalam peti sejuk kapal terbang. Once kita nak guna, kita boleh minta dengan diorang untuk pakai. Okey, yang belum digunakan, masukkan dalam satu plastik transparent supaya kedap udara, letak dekat bahagian sayur, bukan di bahagian freezer, bukan di bahagian pintu peti sejuk dan simpan sampai bila kita perlu gunakan. Satu hari tu tiba-tiba kata, pen ni dah lama dalam peti sejuk, baru nak keluarkan. Jangan panaskan pen ni dalam microwave, jangan letak kat tempat yang panas. Jangan. Nak pakai, just tengok pen ni okey ke tidak, dalam keadaan baik atau tidak, boleh pakai lepas tu. So ingat guys, cocok je insulin tak guna. Kena pastikan you all follow peraturan ni semua. Satu lagi saya nak pesan. Kita orang doktors dan nurses ni tahu yang you all di luar sana ada yang menggunakan jarum pen insulin tu untuk jangka masa yang lama dengan alasan nak berjimat. Ada yang guna berhari-hari, ada yang guna berminggu-minggu. Tak terkejut pun kalau ada pakcik-makcik yang kata berbulan-bulan dia tak tukar jarum tu sebab nak jimat. Sampai jarum tu dah tumpul dan ubat insulin tu tak sampai pun ke dalam darah mereka sebab jarum tu dah tumpul guys. So ingat, ikut nasihat daripada jururawat ataupun ahli farmasi di tempat yang anda menerima rawatan. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda melalui rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 3 oleh Columbia Asia Hospital Ceras.